Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya sama Nina di channel Rumah Nina. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan e-learning untuk guru. Oke. Cara menggunakan atau membuka e-learning sebagai guru. Yang pertama, kita harus buka PC kita atau laptop kita. Ini adalah tampilan awal. Lalu kita bisa membuka di Chrome atau di Firefox. Firefox tuh lambangnya seperti ini ya, yang saya tunjuk ini, atau yang seperti ini Chrome. Saya akan buka di Chrome dulu. Oke, mari kita klik dua kali. Ya, ini adalah tampilan ketika kita membuka Chrome. Lalu kita klik atau ketik linknya di daring mts.hairulfala.sch.id gitu ya. Kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini ya tampilan awal. Nah, kita masukkan username. Username-nya itu bukan nama kita, tapi NUPTK atau NIK yang sudah kita punya. Lalu passwordnya yang sudah disediakan atau password dari yang sudah kita bikin sendiri ya. Kita ubah sendiri. Oke, ketika kita membuka tampilan dashboard awal itu akan seperti ini ya. Ketika kita sudah login tadi yang masuk pakai username dengan password, kita akan ketemu dengan tampilan seperti ini. Lalu di sini sebelumnya mungkin yang di Bapak Ibu dashboardnya masih kosong ya. Pertama, Bapak Ibu harus mengisi profil dulu. Profilnya lihat di sini ada lihat profil Anda. Nah, di sini bisa ganti profil ya. Dengan namanya siapa, tulis gendernya siapa, di sini laki-laki apa perempuan, pilih perempuan atau laki-laki, tempat kelahirannya di mana, tanggal lahirnya di mana, pendidikan terakhirnya di mana, lalu simpan perubahan. Oke. Bapak Ibu juga bisa menampilkan foto profilnya ya, pakai foto apa juga boleh. Nah, selanjutnya setelah kita sudah membuat atau mengisi profil PP segala macamnya yang lengkap, saat ini kita akan membuat kelas online. Nah, ini adalah kelas online yang ditujukan untuk para siswa bisa masuk kelas. Caranya gimana? Oke, kita lihat simak videonya ya. Thank you.